was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Istri kepada pengarah dan penerbit terkenal Datu Yusof Aslam iaitu Datin Fatimah Ismail meluahkan rasa sedih tentang keluarganya. Menerusi perkongsian dalaman Instagram, Fatimah muat naik beberapa keping foto keluarganya semasa sambutan Hari Raya dari tahun 2014 hingga ke tahun 2023. Paling menyentuh perasaan apabila Fatimah menyifatkan keluarganya kini sudah tidak sempurna dipercayai lepas ketiadaan anak lelakinya iaitu Samsul Yusof. Fatimah menyatakan perkara tersebut beserta emoji sedih di ruangan komen. Dalam pada itu, Fatimah menegaskan bahwa meskipun tidak menyokong tindakan anaknya, namun perkara tersebut tidak menghalang kasih sayang seorang ibu. Tinjauan Oh Bulan mendapati rata-rata warganet turut berasa sedih dan berdoa agar Fatimah diberikan kebahagiaan. Selain berharap Samsul dapat pulang ke pangkuan keluarga, doa yang baik-baik untuk keluarga Datuk dan Datin. Sekadar info, Putri Sarah dan Samsul Yusof telah mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan dikaruniakan 2 orang cahaya mata. Walau bagaimanapun, rumah tangga mereka itu runtuh selepas mereka rasminya bercerai pada 14 Jun tahun lalu. Samsul kemudiannya telah mendirikan rumah tangga buat kali kedua bersama Ira Kaza pada Januari 2020.